Pengendali Johor Darul Ta'zim JDT, Hector Bidoglio menegaskan masih banyak yang perlu diperbaiki selepas pasukannya tewas 0-5 kepada Urawa Red Diamonds ketika aksi pusingan 16 AFC Champions League ACL di Stadium Saitama semalam. Dalam perlawanan itu, Harimau Selatan beraksi tanpa kelibat tonggak import tengah, Leandro Velasquez yang digantung perlawanan. Nazmi Faiz Mansor mengisi kekosongan tersebut sambil beliau dibantu oleh Nexo Insel. Lebih menarik, pemain naturalisasi Indonesia, Jordi Ahmad turut membuat penampilan sulung beraksi di posisi tengah bertahan. Menurut kenyataannya di laman Facebook JDT, moral pemainnya mulai merosot selepas bolos awal menerusi jaringan penalti pada minit ke-8 sekaligus menjejaskan corak permainan mereka. Ini merupakan tahap tertinggi bola sepak di Asia, di mana awareness dan decision making para pemain adalah sangat penting. Anda tidak boleh melakukan kesilapan. Kami dibolosi awal melalui sepakan penalti dan sepakan percuma, dan moral pemain mulai merosot. Kami juga tidak melakukan hantaran-hantaran biasa kami, sebaliknya melakukan hantaran bola jauh. Saya mengingatkan pemain supaya sentiasa berpegang kepada falsafah permainan kami. Kami menggerakkan bola dengan lebih baik pada separuh masa kedua dari segi cara kami mahu pasukan kami bermain, katanya. Urawa Red yang merupakan juara bagi edisi 2007 dan 2017 tampil dengan cukup bertenaga di hadapan penyokong sendiri mereka untuk melakar kemenangan. Jentera serangan mereka kerap kali memberi masalah kepada JDT dengan menggunakan kelajuan. JDT turut mendapat beberapa peluang terbaik menerusi percubaan jarak jauh daripada Fernando Forestieri, Bergson Da Silva dan Safawi Rasid, tetapi wakil dari Jepun itu kental bertahan untuk menghalang gawang mereka daripada dibolosi. Ia bukan mudah bermain menentang kelab-kelab dari Jepun. Mereka adalah gergasi Asia dan Urawa juga merupakan juara ACL 2 kali. Kami akan mempertingkatkan diri tetapi ianya akan mengambil masa. Pasukan ini telah menunjukkan kemajuan pada pertandingan ACL setiap tahun dan saya percaya ini akan berterusan sambil kami berusaha untuk mencapai tahap yang lebih tinggi. Kami akan pulang dan terus berusaha untuk mempertingkatkan lagi diri kami, jelas Hector.